Novika Muzairah Rauf resmi menggantikan Wiji Triwijaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari. Pisah sambut keduanya dilakukan di ruang Polar Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Kamis malam. Dalam pisah sambut ini dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Syahir Syah, unsur Prokopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Batanghari. Dalam acara pisah sambut tersebut, selain mengucapkan selamat datang kepada Kejaksaan Negeri Batanghari yang baru, Syahir Syah juga mengharapkan kerjasama antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari dalam membangun Kabupaten Batanghari, sehingga Kabupaten Batanghari dapat meraih prestasi-prestasi yang membanggakan bagi Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari. Selain itu, Syahir Syah juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Batanghari yang lama, Wiji Triwijaya, atas kerjasama dan pengabdiannya selama setahun di Kabupaten Batanghari. Jadi kami sangat mengharapkan kita semua, Prokopimda dan pemerintah daerah, untuk selalu meningkatkan kinerja kita, sehingga nama baik Batanghari yang sudah terkenal di Provinsi Jambi menjadi lebih terkenal lagi namanya. Ibu Kajari yang kami hormati, kami ingin menyampaikan sekilas tentang Kabupaten Batanghari. Jadi sebenarnya Kabupaten Batanghari itu lebih tua, lebih dulu berdiri, lebih dulu ada ketimbang Provinsi Jambi sendiri. Karena dulu masuk kepada Provinsi Sumatera Tengah dengan ibu kotanya Bukit Tinggi. Ruwadi Firdaus, JEK TV, melaporkan.